surat dan nilai cadangan oleh para pelabur asing sebanyak 700 penguin sama sama. Bursa Malaysia berharap pertumbuhan nilai cadangan surat tahara yang seperti setara dengan bursa keseluruhan utama di pantau ini dan mencapai 50,000 kontrak dalam pasaran kerja kita menjelang 2020. Kerajaan memastikan semua sasaran yang ditetapkan untuk bagai pada ekonomi capai dan diperkirakan yang semua yang negara-negara Eropa disebabkan kritis kewangan dan besar. Menurut Menteri Kewangan dan Menteri Pantri Umur Namanya Kostasi Kudera mengenai amalan terkait dan institusi pembinaan di sini dan hutan dengan masyarakat menjadi polemik sekali. Manakala masalah di Kris membebankan kesatuan Eropa. Kunjungan pertumbuhan keluaran dalam negara kasar kerajaan bagi tahun ini antara 5 hingga 6% kekal pada kedudukan tepat selain kunjungan tipuan berdasarkan pada persekitaran ekonomi dunia yang tidak memperangsangkan. Tumpuan kerajaan sekarang dan beberapa tahun akan datang ialah untuk mengukuhkan gaya saing berorientasikan ekspor dan antarabangsa. Pengekspor selalu menggunakan kemampuan sebenar dalam pertahanan sengit dari negara negara lain. Syarikat Batam perlu menyasar untuk menjadi pekerja rantau dan bersaing dengan syarikat tersanding di peringkat global. Malaysia memerlukan lebih banyak tenaga yang terdaftar atau LIM untuk menyediakan latihan nasional pada syarikat mengenai penggunaan tenaga yang efektif. Menurut Ketua Pegawai Efektif Tuan Jaya Tenaga Menteri Ahmad Bau di atas, ketika terdapat 152 LIM pendaftar dengan kerajaan itu. Oleh Menteri Ketua Pegawai Efektif